di kesempatan ini ASKAP PSSI Aceh Barat memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres Aceh Barat yang selama ini sangat membantu menyukseskan terlaksananya sejumlah kegiatan turnamen sepak bola yang memiliki izin dari PSSI Aceh Barat. Tentu hal ini sangat kita apresiasi karena dengan peran kepolisian di Aceh Barat, TNI dan masyarakat, sehingga selama ini pelaksanaan setiap kegiatan turnamen di Aceh Barat selalu berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan di sini juga di kesempatan ini PSSI Aceh Barat juga mengimbau kepada masyarakat yang hadir ke lapangan sepak bola agar selalu mematuhi keamanan dan ketertiban saat menonton sepak bola, dan yang pasti PSSI Aceh Barat akan terus mendukung pelaksanaan sepak bola demi terciptanya atlet-atlet handal yang akan mengharumkan Aceh Barat di ajang provinsi maupun di ajang nasional. Apa target PSSI sendiri ke depan dalam persepak bolaan di Aceh Barat ini? Ya, target kita salah satunya adalah selain mempromosikan atlet-atlet yang berprestasi, kita juga meningkatkan peningkatan SDM, salah satunya itu peningkatan pelatihan wasit yang berlisensi PSSI AFC. Nah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan pertandingan yang lebih baik, yang profesional, dipimpin oleh wasit-wasit yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan sejak tahun 2021 sampai 2023, PSSI Aceh Barat juga telah menerbitkan rekomendasi kepada belasan wasit untuk mengikuti lisensi C, mengikuti sejumlah lisensi yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi wasit-wasit yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Oke.